Kedua-dua pasukan kini membawa wajah baru, terutamanya Kuala Lumpur United yang akan kembali bersinar di pentas Liga Super musim ini. Untuk perlawanan di Ceras, di mana pasukan Selangor menanti dalam pertemuan yang begitu ikonik edisi pertama Piala Perhatin. Saya tertarik dengan mungkin perubahan yang dilakukan oleh Selangor dengan apabila Syahril Fikri keluar. Tetapi sebelum itu kita lihat Josue untuk Dominic Da Silva. Dijatuhkan oleh penjaga gol tetapi tidak ada penalti, kata pengadil perlawanan. Khairul Azhan tergelak. Satu hantaran yang baik dilakukan oleh Giancarlo. Dan bagi saya itu mungkin satu foul. Oh, tapi tak kena. Tak kena. Beberapa minit saja lagi dan kita boleh nampak kedua pasukan sedar jaringan pada ketika ini akan memberi kelebihan. Peluang untuk Josue tetapi gagal disudahkan oleh Indra Putra. Kuala Lumpur hampir-hampir membuka tirai jaringan. So di sini saya dapat melihat good move dari Dominic, and then bola sempat melihat di mana Indra Putra, tetapi apa yang kita dapat lihat adalah sedikit lewat yang cuba maknanya Indra sampai lewat, itu menyebabkan beliau tidak dapat menjadikan gol sedangkan peluang itu terbuka. Khairul Azhan. Terlalu kuat untuk dikawal oleh Zikri. Jadi itu dia, pengadil perlawanan telah pun membunyikan whistle untuk menamatkan aksi 90 minit di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Satu kosong untuk Selangor. Cantik dari Safwan Barudin. Sepakannya cukup kemas, tidak mendatangkan sebarang masalah. Paulo Josue, satu sama. Sekali lagi, sepakan yang seperti kita lihat daripada Safwan cukup kemas. Medayo 2-1 untuk Selangor. Sedikit teragak-agak pada mulanya tetapi cukup selesa. Dominic Da Silva, dua sama. Sepakan yang begitu deras menerjah gawang gol. Pasukan Selangor menewaskan Khairul Azhan dengan mudah. Daniel Conrad diselamatkan oleh Kevin Mendoza. Okey, sekarang kita dapat lihat bagaimana semaknya Kevin dan juga bercampur aduk dengan nasib di mana dia memilih satu sudut dan di situ jugalah Conrad membuat satu sepakan, dia di situ jugalah berusaha dapat menyelamatkan. Adin Azman cukup mudah, 3-2 untuk Kuala Lumpur United. Beliau cukup tenang membuat sepakan sebentar tadi di penjuru kanan di mana menewaskan Azhan sebentar tadi. Oliver Paf! Sepakan penalti yang mengecewakan daripada Oliver Paf melewati palang gol. Saya merasakan kesilapan yang tak disengajakan. Dia cuba mencari penjuru kanan. Indra Putra. Indra Putra, dan itu dia jaringan kemenangan untuk pasukan Kuala Lumpur, 4-2 secara sepakan penalti. Dan Kuala Lumpur muncul juara pertama, edisi pertama Piala Prihatin, menewaskan pasukan Selangor dalam aksi Klang Valley Derby di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini.